Situasi politik jelang Pilkada Serentak 2020 menghangatkan kota Cilegon. Bukan hanya dari jalur partai politik, tokoh-tokoh populer juga bermunculan melalui jalur perseorangan. Kontestasi menuju Pilkada Cilegon 2020 ramai sebelum pesta. Pak Ketua, Pilkada Cilegon sudah ramai ini. Sudah spanduk, atribut politik sudah di mana-mana begitu ya. Kalau saya sebut seperti ramai sebelum pesta begitu ya. Nah sebetulnya Pilkada Cilegon sendiri sudah sampai tahapan mana nih Pak Ketua? Ya saat ini di proses kontestasi Pilkada di Kota Cilegon ini memang sampai pada tahapan-tahapan yang memang sudah mulai masuk tahapan-tahapan penting ya. Jadi memang tahapan pencalonan, kemudian juga tahapan rekrutmen lembaga ad hoc masih berjalan, kita rekrut PPS. Kemudian juga lagi persiapan mulai pemutakhiran daftar pemilih. Dan ini berjalan hampir berbarengan begitu. KPU sudah mulai sibuk mengatur rencana-rencana kegiatan untuk beberapa kegiatan tersebut. Dan saat ini kita masih melakukan proses verifikasi administrasi terhadap 3 bapak paslon dari jalur perseorangan. Dan saat ini memang sudah mulai tahapan-tahapan pelaksanaan verifikasi admin sampai nanti mungkin di tanggal 25 kita nanti akan putuskan dan kita keluarkan berita acara hasil verifikasi administrasi yang memang meliputi kesesuaian KTP, kemudian juga memang nanti ya, apa aja tuh yang dilakukan verifikasi calon perseorangan? Ya di proses verifikasi administrasi itu memang meliputi pertama mengecek kesesuaian antara KTP dengan B11 KWK. Kemudian juga status pekerjaan dari yang bersangkutan, misalkan pendukung dalam hal ini. Kemudian juga ya nanti kita juga mengecek kegandaan, baik kegandaan internal maupun ke antar calon. Kalau ganda antar calon kita sebut kegandaan eksternal gitu ya. Oh gitu. Kalau ganda dalam masih dalam satu silon di satu bapak paslon perseorangan ya kita ganda internal. Ya, kemudian juga selesai nanti di tanggal mungkin 25 ya. Kita akan segera keluarkan berita acara untuk bersiap-siap melakukan proses verifikasi administrasi. Itu prosesnya untuk pengecekan itu langsung door to door menemui si pendukung sesuai KTP-nya atau seperti apa, atau sampel atau gimana? Ya, tahapan proses verifikasi faktual nanti itu dilakukan dengan mendatangi setiap pendukung. Kemudian ada terbagi 3 kluster ya, kluster kegiatan verifikasi faktual. Pertama, kemudian mendatangi setiap pendukung. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui misalnya, kemudian PPS akan melakukan proses berkoordinasi dengan LO untuk kemudian agar pendukung dihadirkan dalam satu tempat yang memang ditentukan oleh masing-masing bapak paslon. Dalam hal misalkan proses itu dilakukan ya hadir, maka kemudian dapat dilakukan verifikasi. Bagi yang tidak hadir pada saat verifikasi faktual masih ada tahapan ketiga yakni mendatangi kelurahan ya sampai batas waktu verifikasi faktual berakhir. Oke. Pak Tua, Cilegon sendiri kan ada dari jalur perseorangan lalu kemudian nanti dari jalur parpol begitu ya. Dari perseorangan sudah kelihatan 3 bakal calon begitu ya. Belum nanti dari parpol dan sudah mulai semarak di mana-mana gitu atributnya. Nah, beberapa kalangan menyebut bahwa Cilegon paling dinamis bahkan diprediksi bakal hangat begitu ya. Nah, bagaimana kesiapan KPU termasuk upaya-upaya untuk menjaga kondusivitas termasuk sosialisasi mungkin terhadap ini?
Ya, jadi memang mungkin di kalangan pengamat atau publik kan melihat bahwa kontestasi politik di Cilegon kelihatannya agak hangat gitu ya, dinamis. Agak gitu tinggi ya. Lah gitu ya. Jadi tentunya memang itu juga menjadi hal yang ya kita cermati juga di KPU. Tapi KPU karena stressing point KPU adalah lembaga administrasi yang memang concern pada persoalan ya menjalankan regulasi begitu ya. Ya tentunya walaupun misalkan itu menjadi perhatian kita, tapi stressing point kita adalah pada proses-proses pelaksanaan tahapan yang sesuai, on the track, sesuai regulasi. Dalam kerangka itu kemudian memang KPU juga melakukan sosialisasi-sosialisasi dalam rangka peningkatan kesadaran politik bagi masyarakat bahwa ya tentunya sebuah proses kontestasi meskipun ada kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda satu sama lain tentunya menjadi hal yang menurut kita dituntut kedewasaan kita dalam bersikap dan berperilaku. Tentunya kita menghimbau kepada semua pihak untuk menjunjung tinggi etika politik. Ya etika politik di sini tentunya ya kesantunan lah. Budaya Cilegon kita ini budaya yang sebenarnya santun kan. Sebenarnya santun yang menghargai juga orang lain yang berbeda pendapat begitu. Ya kita berharap sebenarnya faktor-faktor ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan dari masing-masing pihak, baik para kontestan maupun mereka yang memang menjadi pendukung masing-masing kontestan, untuk bisa bersama-sama melaksanakan proses ini dengan menjunjung tinggi etika politik tadi, gitu ya. Oke. Nah, kalau melihat dinamika politik yang berkembang di Cilegon begitu, dengan prediksi bahwa akan menghangat atau konstelasinya lebih dinamis begitu ya ketimbang daerah lainnya, bagaimana kesiapan bagaimana KPU menyikapi itu, termasuk tantangan yang akan dihadapi KPU menurut Pak Ketua sendiri apa? Ya, sebenarnya kan bagi kami di KPU tentunya memang kan semuanya sudah ada guidance gitu ya, guidance yang memang mengacu pada PKPU maupun undang-undang. Kita mencermati beberapa faktor-faktor utama bagi kita sebagai stressing point. Tentunya bahwa dalam pelaksanaan sebuah kontestasi politik terutama pemilu atau pemilu kada itu, hal yang paling penting adalah ada beberapa unsur-unsur utama. Pertama adanya kontestan, kemudian ada pemilih, kemudian ada penyelenggara, kemudian juga ada stakeholder. Nah, keempat unsur-unsur utama inilah yang menjadi perhatian kita. Ketika kita bicara tentang pemilih, maka bagaimana kemudian hak-hak pemilih yang menjadi hak-hak dasar warga negara itu bisa kita akomodir. Caranya bagaimana? Ya peningkatan kualitas dan kapasitas administrasi KPU dalam rangka kemudian mengakomodasi semua kepentingan-kepentingan warga negara itu dan menjadi semangat dan kepentingan kita untuk mereka tidak jadi misalnya atau tidak mendapatkan hak pilih. Nah, ketika bicara kontestan, bagaimana kemudian KPU bersikap secara equal, memperlakukan mereka secara setara, mendapatkan kesempatan informasi yang sama dan setara, pelayanan yang sama, itu yang menjadi stressing poin kita. Ketika bicara penyelenggara, maka kami juga harus mau tidak mau wajib untuk mempersiapkan perangkat-perangkat yang memang memiliki semangat dan juga berkapasitas, memiliki integritas serta netral, tentunya juga profesional. Nah, ketika kemudian unsur yang keempat itu ya ketika bicara stakeholder, ya bagaimana kemudian KPU juga punya kepentingan untuk membangun hubungan dan koordinasi yang intens serta positif bagi stakeholder-stakeholder terkait, baik stakeholder utama, stakeholder kunci maupun pendukung. Ya pihak utama tentunya kontestan, pemilih, kemudian juga penyelenggara. Ya kunci tentunya pihak pemerintah daerah gitu ya, kemudian juga TNI, Polri, ya pendukung kawan-kawan LSM, media ya semua itu bagaimana. Nah, kalau kita bicara tentang proses mekanisme pilkada ya, karena Cilegon ramai juga jalur perseorangan, ada tahapan yang biasanya cukup krusial gitu, verifikasi dan kemudian nanti penetapan begitu apa di lolos atau tidak, seperti apa itu KPU menghadapi itu? Ya, jadi memang dalam proses-proses tahapan-tahapan penting itu, ya KPU tentunya juga sudah mengkaji dan mendesain sedemikian rupa. Ketika kemudian ada
Bapak Son dari jalur perseorangan, ya mau tidak mau KPU juga harus mampu kemudian melakukan beberapa persiapan-persiapan kegiatan dalam rangka memverifikasi semuanya itu, agar semua persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang itu bisa kemudian menjadi terwujud, ya, terpenuhi. Tentunya apakah misalnya dengan persiapan SDM, peningkatan kapasitas, kemudian profesionalisme, sehingga pada saat mereka melakukan proses verifikasi faktual untuk jabatan seratus, ya semuanya bisa terpenuhi syaratnya. Oke, kalau gitu. Pak Ketua, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Iya. Sukses. Thank you, sama-sama. Mohon doa dan support dari kawan-kawan media. Bukan hanya persaingan para kandidat meraih simpati publik melalui atribut politik yang masif di berbagai sudut kota, temuan di lapangan juga mencuat soal sorotan tentang netralitas ASN. Oke, Pak Ketua, Pilkada Cilegon terlihat paling ramai dibandingkan dengan daerah lainnya, gitu ya. Banyak pihak melihat bahwa ini bisa disebut sebagai ramai sebelum berpesta, begitu ya. Nah, bagaimana Bawaslu melaksanakan pengawasan selama ini? Ya, memang untuk di pengawasan di Kota Cilegon itu memang kita lakukan itu dengan pencegahan dini atau preventif. Jadi untuk bakal pasangan calon dari calon perseorangan itu sudah ada 3 pasangan bakal pasangan calon itu yang sudah menyerahkan dukungannya gitu ke KPU gitu. Dan sekarang juga sedang dilakukan verifikasi administrasi. Oh, gitu. Sekarang bagaimana proses verifikasi itu? Pengawasannya? Tapi sebelum itu, ya jadi memang untuk apa namanya di Cilegon itu dinamika untuk suhu politik itu yang menguat tinggi itu karena memang dari bakal pasangan calon dan bakal dari partai politik itu mereka itu sudah memasang spanduk dan baliho-baliho gitu, dan itu hampir di seluruh pelosok Kota Cilegon sudah penuh gitu. Ya sudah penuh gitu. Memang kita itu untuk secara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai landasan hukum di Pilkada Cilegon ini itu memang belum mengatur untuk bagaimana untuk pemasangan alat peraga tersebut gitu karena belum ditetapkan calon. Penetapannya itu tanggal 8 Juli gitu. Artinya Bawaslu belum bisa menertibkan begitu ya, karena mereka juga belum calon ya. Tapi kami juga memberikan himbauan terhadap bakal pasangan calon itu jangan sampai kemudian ini over gitu. Karena ini juga rentan juga kalau belum apa-apa suhu politiknya sudah tinggi kan gitu dengan adanya spanduk atau baliho yang tempatannya gitu ya penempatannya itu di mana-mana juga gitu. Ya, dan kami dari Bawaslu itu juga menginformasikan kepada pemerintah daerah juga sudah koordinasi itu dalam hal ini adalah Satpol PP karena ini masih kewenangan Perda nomor 5 tahun 2003 tentang K3 tersebut gitu agar ini mungkin bisa dipertimbangkan gitu. Nah, kemudian kalau pengawasan verifikasi administrasi untuk bakal pasangan calon itu untuk calon sorangan untuk yang dukungan KTP itu. Nah, kami ini sudah melakukan pengawasan verifikasi administrasi itu untuk bakal calon yang ketiga. Yang pertama untuk Lukman Harun itu sudah selesai, kemudian dari Pak Haji Mumu juga sudah selesai, dan sekarang ini Pak Haji Joni yang sedang kita lakukan verifikasi administrasi. Berikutnya nih Pak Ketua, sampai saat ini ada nggak laporan atau temuan Bawaslu terkait pelanggaran atau di lapangan? Ya, kalau untuk laporan sendiri itu belum ada ya, karena di Kota Cilegon itu masyarakat itu lebih cenderung mereka itu
memberikan, memviralkan di medsos gitu, iya, baik di Facebook ataupun di WhatsApp gitu ya, sehingga itu merupakan informasi awal bagi Bawaslu itu untuk menelusurin gitu sumber datanya, kemudian subjek hukumnya itu, sehingga nanti akan kita lakukan penindakan. Apa aja tuh kalau temuan di lapangan, apa aja yang ditemukan oleh Bawaslu? Yang ditemukan selama periode ini ya, tahapan itu ada tiga. Pertama, temuan pada saat perekrutan badannya itu PPK, yaitu dari KPU gitu, itu sebanyak dua, yang berasal dari partai politik ya, kemudian yang langsung mendukung ke media. Terus yang kedua itu, yang ketiga itu adalah yang ASN yang viral, yang melakukan ya, dugaan keberpihakan. Nah, tidak netral ya. Iya. Nah, bagaimana dengan indeks apa namanya, tingkat kerawanan pilkada Cilegon sendiri, Pak? Iya. Memang Bawaslu RI itu sudah menerbitkan indeks kerawanan pemilihan atau pilkada di 2020 ini. Nah, untuk kota Cilegon sendiri itu masuk dalam kategori tingkat kerawanan sedang. Sedang ya? Iya. Nah, tingkat kerawanan sedang itu bisa dikategorikan bisa berpotensi ataupun tidak gitu. Nah, tentu itu ya, tentu itu tergantung dari apa namanya stakeholder termasuk Bawaslu yang ada gitu. Bagaimana kita itu nanti akan melakukan antisipasi tersebut berupa misalnya pencegahan gitu. Nah, kemudian Bawaslu termasuk juga di samping tingkat kerawanan sedang mempunyai tingkat level keempat. Tingkat ke level keempat itu ya, itu bisa dikategori sedang itu, artinya berpotensi lebih besar terjadi gitu. Nah, berarti bahwa Bawaslu itu memang harus mengantisipasi gitu. Tapi bukan hanya Bawaslu, tetapi juga apa, stakeholder yang lain, kayak misalnya dari bidang keamanan, kemudian di bidang penyelenggaraan untuk KPU. Nah, kemudian dari Bawaslu sendiri untuk pencegahan gitu, serta pemerintah gitu. Katakanlah tanggung jawab bersama. Iya, tanggung jawab bersama gitu. Dan apa namanya, apalagi untuk pemerintah sendiri kan sekarang membuat FKDM itu ya kan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat itu, dan itu juga sangat masuk membantu dalam ya, ya, membantu terhadap EKP itu sendiri, terutama untuk FKUP dan Kespangpol yang kemudian memang harus bergerak cepat untuk melakukan pencegahan ini. Kalau tadi saya mendengar bahwa soal temuan, katakan soal netralitas ASN lalu muncul, lalu kemudian ketatnya persaingan antara calon begitu ya, artinya bagaimana tantangan Bawaslu ke depan menurut Pak Tua? Ya, tantangan Bawaslu ke depan itu kalau menurut saya itu ada dua tantangan ini ya, di bidang pengawasan dan penindakan sesuai dengan tupoksi Bawaslu itu sendiri. Di bidang pengawasan itu tantangan bagi kami itu persoalan personil kita gitu, yang jumlahnya itu sangat terbatas gitu. Sedangkan di tahapan-tahapan tertentu itu dilakukan sensus, misalnya di tahapan verifikasi faktual syarat dukungan pasangan calon perseorangan. Kalau untuk KPU itu menggunakan pihak ketiga. Nah, sedangkan di kita ini dengan keterbatasan personil, kita lakukan dua metode, metode sampling dan metode sensus juga gitu. Tetapi lebih banyak itu metode sampling karena keterbatasan dari personil kita. Maka kita akan melakukan strategi itu sendiri, strategi pengawasan tersendiri. Yang kedua itu di bidang penindakan misalnya. Nah, di bidang penindakan kita juga harus memetakan tadi deteksi dini. Tentu parameternya itu berdasarkan indeks kerawanan pemilihan itu, yang misalnya
potensi-potensi sengketa, karena Bawaslu itu mempunyai tupoksi untuk menyelesaikan sengketa, misalnya pada pencalonan gitu, potensi sengketanya itu ada, maka kita itu bersiap dini dan kita itu juga melakukan pencegahan berupa sosialisasi. Nah kemudian yang berikutnya itu selain dari di sengketa, kemudian money politik. Nah potensi money politik juga, nah itu juga peluangnya juga besar. Artinya bahwa kita juga harus melakukan pencegahan. Itu parameternya tetap berdasarkan IKP. Kita akan melakukan pencegahan dini, misalnya nanti kita akan melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat. Sama itu sudah dilakukan? Ya, kita sudah melaksanakan, tetapi memang harus terus-menerus gitu. Misalnya ada perbedaan di undang-undang misalnya. Kalau di pemilu, yang memberi itu yang kena sanksi. Kalau di pemilihan misalnya, itu baik yang memberi dan menerima itu kena sanksi gitu. Dan kita juga selain sosialisasi, kita juga melakukan deklarasi anti money politik dengan membuat kampung anti money politik, kampanye bersama. Gitu. Nah kemudian misalnya di hari tenang misalnya, di hari tenang juga itu potensinya besar juga, mobilisasi masa gitu ya, terhadap ASN misalnya, terus kemudian intervensi juga. Nah itu juga peluang untuk potensi-potensi itu besar, tetapi dengan adanya indeks kerawanan pemilihan tersebut, maka kita melakukan hal-hal pencegahan. Baik, terima kasih Ketua atas waktunya, dan selamat bekerja, sukses. Siap, ya. Terima kasih juga. Munculnya sorotan soal netralitas ASN menuai perhatian Wali Kota Cilegon. Edi menegaskan, ASN dilarang berpolitik praktis, sehingga akan ada konsekuensi sesuai peraturan bagi yang mendukung salah satu calon. Pak, soal pilkada nih Pak, kita tahu bahwa Cilegon salah satu dari 4 daerah yang melaksanakan pilkada. Nah, salah satu sorotan ke pemerintah biasanya soal netralitas ASN Pak. Gimana tanggapan Pak soal itu? Ya. Sebagaimana saya sering mengatakan pada seluruh ASN dalam apel awal bulan atau dalam apel 17 ya, jadi saya selalu mengatakan bahwa jaga netralitas ASN, jangan sampai dia melanggar PP 53 tahun 2010 terutama pasal 4. Jadi ASN berafiliasi lah terhadap salah satu calon, tidak boleh mendukung siapapun. Jadi saya dengan tegas mengatakan bahwa itu dilarang, itu tidak boleh. Kemudian ada beberapa memang yang sekarang juga sedang menjadi proses di Bawaslu. Kemarin ada semacam ada kegiatan, tapi kemudian ada yel-yel, misalnya tagline dari salah satu calon yang diikuti oleh kepala dinas salah satu UPD. Nah itu menjadi sekarang sedang diproses. Jadi saya sangat menyayangkan aturannya itu. Jelas Pak, aturannya ya? Jelas. Apapun bagaimanapun saya kira ASN walaupun bajunya ganti, atributnya tidak ada, tapi kan mukanya tahu ASN itu siapa gitu kan. Jadi saya udahlah gitu loh. Sekarang ada di hati saja gitu loh. Kalaupun kepada siapa, maka, ya itu nggak usah diungkapkan. Lalu apa Pak yang dilakukan Pemkot untuk menjaga netralitas ASN sendiri? Saya sudah mengeluarkan juga surat ya, himbauan. Himbauan sudah hampir beberapa bulan yang lalu bahwa tetap kita harus menjaga netralitas ASN, tidak boleh berpihak pada siapapun, karena birokrat itu harus netral ya dalam melayani masyarakat. Kemudian ya nanti pilih kasih kalau dia berpihak pada seseorang ya, salah satu calon, saya kira nggak akan sehat. Pak, himbauannya apa nih untuk ASN dan Pemkot Cilegon dalam menghadapi pilkada Cilegon 2020? Ya memang saya melihat ya terutama incumbent ya, harus ada saling pengertian menurut saya, baik incumbent, baik calon, jangan ya berusaha untuk menjaga juga lah.
jangan sampai ASN dibawa-bawa, gitu ya. Kemudian terhadap yang calon yang lain juga, betul, ya tidak hanya incumbent, semua calon lah. Jaga juga supaya sama calon juga mengetahui bahwa ada aturannya, ada aturannya, nggak boleh, dilarang sesuai dengan PP53 tadi. Jadi sekali lagi saya menghimbau pada semuanya aparatur saya di Cilegon, ya, ya hindari berurusan dengan Bawaslu. Gitu. Terima kasih Pak. Ya, mudah-mudahan sukses. Amin. Ada di Cilegon. Amin. Ya.